dia masih semangat semuanya. Iya, yang lain semangat tapi kayaknya ibu ini kenapa? Kenapa nggak semangat? Kayaknya lemes banget. Ini lagi hamil banget. Ya Bu ya? Lagi hamil. Hamil anak berapa? Anak kelima. Emang ibunya nggak pakai alat kontrasepsi atau bagaimana sih Bu? Enggak, Mbak. Oh enggak, tapi kenapa ya dari teman-teman aku juga nih ya dok ya, memakai alat kontrasepsi itu sesuatu yang ditakutkan sebenarnya. Kok takut? Iya jadi kenapa? Takut kadang-kadang ini bener bisa jebol atau cuman asal-asal kita pakai terus tiba-tiba kita jadi melar. Iya, jadi, takut gemuk. Iya jadi maksudnya banyak iya, prediksi-prediksi. Banyak berita-berita beredar mengenai kontrasepsi. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kontrasepsi ini pasti banyak berita-berita yang beredar, banyak mitos dan fakta mengenai kontrasepsi. Ya. Gimana kalau kita bahas mitos dan fakta? Ya, Moa dengan penonton di sini, ya, saya dengan Teresa, nanti kita akan jelaskan di sana. Ya. Oke, okay, kita kesana dulu ya. Ya, sebelum kita bicara membahas mengenai mitos dan fakta kontrasepsi, kita akan sedikit menceritakan mengenai apa saja jenis kontrasepsi yang ada. Nah, kontrasepsi itu kita bagi ada yang menggunakan hormonal dan juga tidak menggunakan hormonal. Ya. Nah, yang tidak dengan hormonal apa nih, Dokter Reza? Misalnya dengan cara yang alami. Hmm. Nah, cara alami ini biasanya erat sekali dengan pengaturan tanggal. Ya. Cara alami ini bisa dengan coitus interruptus, ya. Jadi, memang cara alami ini banyak diandalkan oleh banyak orang. Tapi ada juga negatifnya dong pastinya. Kelemahannya ya. Kelemahannya, misalnya kita jadi harus membatasi waktu-waktu saat berhubungan. Kemudian ada lagi dengan cara yaitu misalnya dengan penggunaan IUD. IUD atau orang lebih kenal ini dengan singkatan spiral. Nah, spiral ini singkatannya adalah intrauterine device. Jadi memang ini bentuknya adalah seperti huruf T yang diletakkan di antara bagian dalam tengah rahim. Di mana di situ fungsinya adalah untuk menghadang si spermanya tersebut supaya tidak masuk dan membuahi sel telur. Nah, ini memang ada banyak jenisnya. Ada yang terbuat dari tembaga, ada juga IUD yang memang ada kandungan hormonalnya. Betul. Nah, kalau dengan cara hormonal itu cara kerjanya adalah mencegah terjadinya ovulasi. Jadi sel telur yang tidak ada, spermanya boleh masuk kapan saja. Ya, ini caranya bisa mulai dengan penggunaan pil. Ya, jadi pil ini mengandung hormonal, ada pil yang hanya monopil, hanya mengandung hormon progesteron saja, tapi ada juga pil yang kombinasi ada estrogen dan progesteron. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan suntik. Ya, suntik itu disuntik, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi pil maupun suntik ini agak repotnya adalah tadi kalau pil harus tiap hari. Nah. Kalau suntik harus datang nih 3 sebulan sekali, 3 bulan sekali. Ya. Kemudian ada juga yang hormonal dengan implan. Jadi ini dimasukkan ke dalam atau di bawah kulit. Ditanam nih ya. Ditanam di situ. Isinya juga hormonal, dia cara kerjanya bisa cukup jangka panjang, bisa sampai 1 tahun, bahkan bisa sampai 3 tahun dengan menggunakan implan. Kemudian lagi yang hormonal lagi juga bisa tadi yang Dr. Reza katakan IUD yang mengandung hormonal. Jadi ada bendanya tapi di situ juga ada hormonnya. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi penebalan pada dinding rahim. Kemudian masih ada lagi nih yang cara yang non-hormonal lainnya. Misalnya dengan menggunakan kontrasepsi. Bisa kontrasepsi yang pada pria ada ataupun pada wanita. Yaitu dengan menggunakan misalnya cincin vagina. Cincin vagina. Gitu. Kalau pria bisa menggunakan kondom. Nah, cincin vagina ini memang mengandung hormonal yang bisa berfungsi seperti pil KB. Hanya letaknya saja dipasang di dalam vaginanya. Jadi ada cincin, kemudian ada juga kondom pada vagina. Jadi kondom bisa pada pria, bisa juga ada kondom pada wanita. Kalau kondom pada wanita tidak mengandung hormonal. Ya, jadi kalau kita udah bahas nih mengenai kontrasepsi nih, Teresa nih pasti, wah udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan mengenai, wah katanya ini pil gini, suntik gini, terus dan segala macam. Terus saya pakai yang mana? Ya, itu pertanyaan gitu. Paling sering ya. Okay. Ya, yuk kita bermain di mitos dan fakta. Kita langsung aja ke pernyataan yang pertama ya. Pil KB bikin gemuk, mitos atau fakta? Aku mau nanya sama. Terus alasan karena badannya bikin gemuk, ya kan? Kenapa jawabannya fakta nih? Karena pil KB itu menambah hormon. Oke. Menambah gitu. Hormon. Jadi bikin gemuk ya? Iya. Oke. Kira-kira kalau gitu kita langsung aja jawab ya. Pil KB bikin gemuk. Jawabannya adalah mitos. Oke. Memang dia
secara langsung ya dengan kita konsumsi pil KB terus kita jadi badan tambah gemuk. Memang pada beberapa orang itu ada yang berefek menambah nafsu makan. Tapi nggak semua orang, itu hanya segelintir orang aja akhirnya bisa pengaruh ke nafsu makannya. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya karena dengan pengkonsumsi pil KB ini justru malah bisa membuat tubuh kita tuh lebih stabil. Oke, ya pernyataan langsung berikutnya yang kedua. Ini pil KB harus diminum di jam yang sama setiap hari. Jawabannya mitos atau fakta? Fakta. Oke, kenapa jawabannya Bu fakta? Karena kalau siklusnya tidak teratur bisa mengakibatkan hamil. Oke. Jadi tadi pertanyaan kira-kira benar nggak sih dok sebenarnya mempengaruhi karena jam, apa kita harus minum dengan jam yang sama teratur itu memang mempengaruhi nggak sih dok? Oke, kita jawab ya. Pil KB harus diminum di jam yang sama dan setiap hari. Jawabannya adalah fakta. Ya, jadi gini, cara kerja pil KB adalah dia menipu tubuh kita atau menipu otak kita untuk memproduksi hormon. Jadi kalau kita minum pil KB, maka otak kita menyatakan bahwa hormonnya sudah cukup. Dia tidak akan merilis atau memproduksi lagi zat yang akan memicu terjadinya ovulasi. Sehingga ada hormon dalam kadar yang tetap, itu akan membuat otak kita tetap berhenti untuk memproduksi hormon stimulasinya. Jadi harus minum teratur per 24 jam. Jadi pil KB itu dia efektifnya 24 jam. Kalau efeknya itu misalkan kita ke los 1 gitu biasanya langsung hamil lagi dok? Kemungkinan hamil tetap ada. Jadi memang gitu. Ada cara-cara kalau kita lupa atau telat minum pil KB. Jadi usahakan pokoknya di jam yang sama, di hari yang sama supaya lebih efektif. Ya. Lanjut lagi ke pernyataan yang ketiga. Pasca menggunakan alat kontrasepsi akan membuat rahim kering dan susah punya anak. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Kenapa pasca menggunakan alat kontrasepsi membuat rahim kering? Enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya? Enggak ada hubungannya. Kayaknya jawaban paling gampang enggak ada hubungannya dong. Pada takut ditanya soalnya dok. Dok, kalau menurut pendapat aku ya dok ya. Kalau menggunakan alat kontrasepsi sih sebenarnya ya. Rahim kering sih menurut aku sih enggak benar. Tapi enggak tahu lagi apa kata dokter nih tergantung. Misalnya saya enggak belum pernah memakai alat kontrasepsi nih dok sebenarnya. Daripada bingung-bingung kita jawab aja dokter Risa. Oke, pernyataan. Jawabannya adalah? Mito. Jadi enggak perlu khawatir ya mau menggunakan KB atau jenis apapun lah kontrasepsinya, ini tidak akan membuat rahim menjadi kering. Memang masa subur akan terganggu tentunya. Jadi pada beberapa jenis KB ini akan membuat waktu suburnya nanti tertunda. Misalnya jadi dari mulai sekitar 6 bulan sampai 2 tahun baru subur kembali. Oke, pernyataan berikutnya nih. IUD atau spiral dapat bergeser dan menyebabkan radang panggul. Mitos atau fakta? Kira-kira mitos atau fakta, IUD atau spiral bergeser menyebabkan radang panggul nih? Jawabannya apa? Fakta. Kenapa? Karena gesekan dari itu, dari alat spiral itu. Jadi mengakibatkan radang panggul. Kira-kira gimana ya jawabannya ya? Kita jawab, jawabannya adalah mitos! Jadi IUD atau spiral, jadi dulu spiral bentuknya huruf S, sekarang adalah bentuknya huruf T seperti ini. Jadi huruf T ini yang sudah banyak digunakan oleh wanita zaman sekarang. Jadi huruf T ini kalau kita masukkan ke dalam rahim, posisinya seperti ini. Ya, jadi seperti jangkar. Jadi dia ada memegang di daerah ujung, ya, kiri kanan, kemudian ada yang lurus di tengah ini. Nah, ini kalau sudah dipasang seperti ini, dia tidak akan bergeser atau dia akan terfiksasi dengan baik di sini. Ya, jadi memang pemasangannya harus betul, kemudian setelah pemasangan kita pantau dengan ultrasonografi. Kita pastikan bahwa dia di tempatnya. Ya, jadi kalau tempatnya seperti ini, maka dia tidak akan bergeser. Bisa dia bergeser ke bawah ya kalau memang rahimnya besar. Biasanya kita pasang memang setelah rahim itu kembali normal. Jadi untuk yang baru melahirkan, setelah 40 hari biasanya kita pasang. Karena kalau rahim masih besar, kita pasang, kemudian rahimnya masih besar, dia akan bisa merosot ke bawah. Jadi bergeser ke bawah hanya karena pada saat dipasang rahimnya besar. Tapi kalau ukuran rahim normal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak usah takut ya. Jadi nggak akan menyebabkan radang panggul juga. Oke, Moa boleh bergabung kembali ke sini. Gimana, sudah mantap?
dengan pemilihan kontrasepsinya? Kamu jangan di sini sayang. Kamu tutup ya. Jadi kamu sudah memutuskan mau pakai kontrasepsi atau langsung aja lanjut ya adiknya Kimora ya? Nanti mungkin saya akan mencoba dulu dok. Ya, berkonsultasi lebih lagi. Supaya saya lebih mantap lagi. Oke lah kalau begitu ya pemirsa ya. Masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Dokter Os Indonesia hari ini. Masih banyak informasi tentang kesehatan lainnya dan temukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Os Indonesia.